saudara-saudara warga masyarakat Kecamatan Kerjapia Padau. Adik dari Syekh Subakir yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik atau Maulana Maghribi yang pada awalnya menemani bapaknya yaitu Syekh Subakir menjadi tokoh pertama dalam masa perjuangan Wali Songo. Disusul Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di akhir pertemuan pada tanggal 22 Oktober 1945, PBNU akhirnya mengeluarkan surat fatwa resolusi jihad sekaligus menguatkan fatwa jihad Roish Akbar NU Hadrat Syekh K. Haji Hasyim Asy'ari. Laskar Fisullah dan pejuang Surabaya lainnya berpegang senjata rampasan dari Jepang, bambu runcing, celurit, melakukan serangan frontal terhadap pos-pos dan markas pasukan Inggris. Inggris kewalahan menghadapi gelombang kemarahan pasukan rakyat dan massa yang semakin menjadi-jadi. Gencatan senjata dicapai kedua pihak. Laskar arek-arek Surabaya dan pasukan sekutu Inggris disepakati diadakan pertukaran kawanan. Pasukan Inggris mundur ke pelabuhan Tanjung Perak dan Darmo. Kami interniran dan mengakui eksistensi Republik Indonesia. Dan dilanjutkan ke pemimpinannya sampai pada Gusdur, Ki Haji Hasyim Muzadi, Ki Haji Said Akil Siraj, dan sekarang NU. Thank you.
Menjaga warisan budaya sejarah Jawa yang bernafaskan Islam, yang merupakan jejak peninggalan Wali Songo dan arah keturunannya seperti kesenian wayang, gendul, gamelan, selametan, sedekah bumi, kenduren, bulusakiran, yasiran, manakuban, sampai penyimpangan dengan syariat agama Islam, maka wajib kita jaga sebagai upaya menghidupkan roh perjuangan ulama-ulama di masa lalu. Orang tua dalam mengawal putra putrinya menjadi putra putri yang solid dan solehah. Dan hasilnya bahagia lagi, mudah-mudahan untuk kesadaran hayat kedepannya lebih maju, lebih bermanfaat, serta mampu mencetak kader-kader generasi bangsa yang cerdas, soleh, dan berprestasi. Amin, amin. Ya. Dan mengingatkan kembali pengorbanan para leluhur. Thank you.
Joyo atau Joko Tingkir atau disebut dengan Mas Karegen. Lalu dari sinilah kemudian berdiri sebuah organisasi atau perkumpulan para ulama yang diberi nama Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1926 Masehi yang atas restu Simbah Kiai Haji Khalil Bangkalan dan diprakarsai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah serta ulama-ulama yang lain seperti Kiai Haji Bishri Samsuri, Kiai Haji Wahid Hasyim dan masih banyak lagi kiai-kiai yang lainnya dan dilanjutkan ke pemimpinannya sampai pada Gus Dur, Kiai Haji Hasyim Muzadi, Kiai Haji Said Akil Syaj dan sekarang NU dinahkodai oleh Kiai Haji Yahya Khalil Ustaz. Selanjutnya PBNU menggelar rapat konsul NU se-Jawa dan Madura. Rapat digelar di kantor House Besko Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan 6 nomor 2 Surabaya. Di tempat inilah setelah membahas situasi perjuangan dan bicarakan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di akhir pertemuan pada tanggal 22 Oktober 1945, PBNU akhirnya mengeluarkan sebuah Hizbullah dan pejuang Surabaya lainnya berpegang senjata rampasan dari Jepang, membunuh si kemurid, melakukan serangan nasional terhadap pos-pos dan markas pasukan Inggris. Inggris kewalahan menghadapi gelombang kemarahan pasukan Eropa dan masalah dan semakin menjadi kejahatan senjata mencapai kebangkitan. Ibu-ibu, saudara-saudara, warga masyarakat Kecamatan Gerik yang dirahmati Allah. Kami, segenap keluarga besar, Pondok Pesantren Adi Ayah Harukun Yogyakarta, mengucapkan selamat dan sekaligus mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2022. Para karbisa melalui adalah bagian dari kegembiraan anak kami merayakan hari santri tersebut sebagai bagian pemberian para kegembiraan yang belum suci untuk usaha mempersatukan kemerdekaan para hal itu pengusul kita sangat terbebas. Thank you.
Thank you.